Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mofaplovers. Kembali jumpa dengan saya di channel Mofap Audio Bro. Jangan lupa untuk like, nggak perlu komen, ya. Terus subscribe dan tolong di share kalau ini siapa tahu bisa bermanfaat yang lain. Kali ini saya akan mencoba melakukan tes konversi untuk speaker FaceLab DR Audio 1850. Kita lihat profil impedansinya seperti apa. Sebentar. Kita lihat ya guys, ini prosesnya sebelum masuk ke dalam box. Nah, di sini sekitar 36 hertz untuk FS-nya dia. Dia akan menunjukkan FS-nya di kemampuannya dia untuk FS-nya itu di 36 hertz. Oke. Setelah kita lihat posisi free air, ya, kita akan mencoba lihat ketika masuk ke dalam box reog 118 seperti apa. Kita lihat yang mana kah ini, Pak? Iya, merah hitam ya. Ini biru. Hah? Ini kita. Ini kita. Oh iya. Oke, dia akan jadi di sekitar 43 hertz. Coba sih karakteristiknya ketika ada resonansi. Harusnya naik. Nah, teman-teman, dari FS 36, ya, 36 hertz ke 43 ya, 43 ke 43, sorry, 43 ke 41, 36 ke, ya, kisaran 43 lah. Itu berarti ada kenaikan sekitar 7 hertz. Jadi ketika speaker komponen ini kita masukkan ke dalam box horn loaded, biasanya dia akan naik, FS-nya dia akan naik. Nah, disinilah sebagai acuan kita untuk melakukan setup
crosspoint HPF untuk sub. Nah, kita bisa memotong di 40 Hz. Nah, sekarang dia nanya, ini yang kanan kok lebih rendah gunungnya? Ya, kalau foghorn loaded biasanya lebih rendah. Namun ketika ada resonansi dari luar, ya resonansi yang di hornnya ini, resonansi di hornnya itu dia akan naik, tapi yang kiri akan tetap. Berarti apa yang kanan ini biasanya apa ya, parameter atau kalau saya sih acuan untuk box ini bisa ngerim apa enggak, itu aja sih. Dan selama ini alhamdulillah seperti itu gitu. Jadi walaupun horn loaded tapi dia remnya pakem. Oke. Jadi kesimpulannya untuk Tesla DR Audio 1850 ini bisa masuk ke box reog. Jadi ceritanya ada customer saya nanya, "Pak, saya ada speaker 1850 punya DR Audio, bisa nggak ya masuk ke box reog?" Saya suruh kirim, coba kirim aja. Wah, nah nanti saya coba, saya cek, kalau bisa ya nanti kita pakai. Akhirnya dikirim dan beliaunya untuk saat ini sementara pesan 2 box dulu, semoga next time nambah. Tapi kondisinya memang PPKM kayak gini, semoga kondisi ini segera membaik. Oke, itu aja Mofab Lovers untuk kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat untuk bikin konten-konten audio. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.
We'll be right back.